Apa kabar semua? Apa baik? Apa kena sakau? Apa baik ni? Setelah tadi bila saya nak keluar rumah, nak hadir ke ceramah pada malam ini, saya tengok headline TV3 keluar gambar Ismail Sabri sama Zaid Hamidi. Dia beritahu kepada rakyat dia akan umumkan sedikit masa sahaja lagi untuk bubar parlimen dan kita akan berdepan dengan pilihan raya. Zaid Hamidi punya terbuja. Dia terbuja, dia beritahu kita akan hadap apa saja dah disebut tadi. Kita hadap apa saja. Saudara, jangan lupa tarikh 23 hari bulan ini. Tarikh penentu jangka hayat politik Zaid Hamidi akan diputuskan di mahkamah. Kes rasuah yang membabitkan Datuk Zaid Hamidi akan diputuskan di mahkamah pada 23 hari bulan ini. Zahid, kalau di PWTC, siapa tengok Zaid Hamidi menangis? Cuba angkat tangan. Ada apa dia tengok Zaid Hamidi menangis, Hamidik? Dia menangis tu, air hidung tu jatuh bawah serot kat atas balik. Punya rindu kan Najib tu, rasak saya dah tak ada kawan dah. Yana, Yana ni nama anak Najib. Yana, don't worry. Saya tidak akan tinggalkan bapa you. Saya tak akan tinggalkan Dato' Najib. Betul, 23 hari bulan ni hukuman Dato', kamu juga akan ditempatkan di penjara kajang bersama Najib tu, Allah. InsyaAllah. Dia beritahu pada rakyat, oh ini kita kena selamatkan Najib pakcik. Najib ni ambil duit rakyat. Saya lawan Najib di YB Kasturi, buat Datuk Seri Saif. Lawan Najib ni pakcik daripada saya anak darah sampai anak dua. Mau tengok Najib masuk penjara. Punya dia sakau, dia ambil duit rakyat banyak. Itu pun ada lagi. Orang mungkin bertanya pada pakcik yang pergi menangis depan Putrajaya baru ni, ada tak ada? Buang masa tu semua orang perkena bila kita tak ada pemimpin dah. Pemimpin kita tak ada ni. Nak minta time 4 bulan pun tak boleh tengok lah sebagainya. Baik makcik ni nak bagi abang Ustaz. Datuk Nadia Teramak itu kesnya bermula 2018 hujung sampai 2022. 4 tahun berjalan. Nak minta tangguh lagi 4 bulan. Kamu rompak dan guna masa rakyat. Pakcik, esok pagi tolong pis pikmat depan tu. Piambil Milos kampen, malam ni kena tangkap, esok pagi naik mahkamah, petang esok tidur di penjara. Betul tak dia? Kenal Najib Terangga, dapat 42 juta, oh nak minta tangguh 4 bulan lagi. Saya dizalimi, saudara. Isu Najib ini bukan isu kecil. Hari ini sedang berjalan lagi kes 1MDB di dalam mahkamah yang melibatkan bagaimana 71 cek ditandatangani oleh Datuk Najib Tun Razak dalam akaun dia, dibawa keluar wang hasil daripada 1MDB nilai dia RM15.2 juta, diberikan kepada parti-parti politik dan pemimpin-pemimpin politik. Ini isu besar sekarang. Kita dirompak daripada segala segi. Kita diambil tabungan kita daripada segala sudut. Dan bila ini berlaku saudara, bila Najib masuk penjara, rakyat jangan simpati pada Najib. Najib sedang tidur di penjara kajang. Rakyat, anak-anak kita dan kita sendiri sedang menanggung hutang yang dibuat oleh Najib Tun Razak. Hasil dia masuk penjara, kita masih berhutang RM32.08 bilion sekarang. Ini kena bagi tahu rakyat, kena bagi tahu masyarakat. Kamu menangis sekalipun, kamu yang menanggung hutang, kamu yang menanggung beban. Tak cukup dengan itu saudara, bila ditanya dalam parlimen, ramai ahli parlimen. Tanya dalam parlimen, Tengku Zafrul, tolong jujur kepada rakyat Malaysia. Hasil kamu khianat, kamu rampas kerajaan ini. Berapa terkini jumlah hutang negara di bawah pentadbiran Perikatan Nasional dan Barisan Nasional? Saudara, dijawab dalam Parlimen 22 Jun 2022, hutang terkini dalam negara RM1.043 trilion saudara. Tahu trilion banyak mana lagi? Kira ke kalkulator, betul ke kalkulator tak? Punya banyak saudara. Oh bila kita kata dulu ini berlaku, ini boleh berlaku, dia kata otak, Pakatan Harapan ditipu. Sedara, Ketua Audit Negara melaporkan
di bawah pemerintahan UMNO Barisan Nasional dahulu, duit yang hilang daripada dibazirkan oleh kerajaan, hilang daripada audit saudara, dibazirkan jumlah ini disebut dalam parlimen 620.07 juta ini. Mana tak habis baci? Sekejap lagi dia tu kata apa, saya nak bersara buat majlis potong kek. Sekejap lagi, oh saya dapat pingat jasa negara, buat majlis potong kek. Sekejap lagi, saya ni umur saya tambah setahun lagi, nak pulut kuning 18 tingkat, buat kongkir okay, duit rakyat. Yang tinggal untuk rakyat apa saudara? Subsidi tarik. Saya baru-baru ni balik naik Bukit Aman. Tak aman lah bukit kau itu. Buat TikTok 2 minit lebih je cerita soal subsidi ditarik. Rumah saya diserbu sebelah orang, tulis dalam kertas tarikh serbuan. Pakcik, ibarat macam rumah saya tu ada apa? Ada makmal dadah datang serbu rumah saya. Aisyah, you buat TikTok, TikTok you viral, you kena ikut kita pergi bawa sampai ke Bukit Aman. Sedara punya ciwek kepimpinan UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang ada sekarang, kamu nak lawan aku, nak lawan rakyat, gunakan fakta. Kalau apa yang saya cakap tu salah, dakwa. Kita bercakap soal rakyat, isu rakyat. Dan natijahnya sekarang-sekarang, bila Najib dah selamat di penjara Kajang, orang tanya saya, Aisyah, pasal apa Najib pilih penjara Kajang tak pilih Sungai Buloh? Ini rahsia, jangan cerita kat UMNO lah. Ini rahsia. Najib tak pilih penjara Kajang ke Sungai Buloh, pakcik? Sebab penjara Sungai Buloh penjara laki-laki saja. Penjara Kajang ada penjara lelaki dan penjara perempuan. Kan Rosmah ku sayang dah ke penjara. Jadi dia pilih penjara Kajang bukan apa, senang nak balik raya, tak kerut. Sebab Rosmah ini isu bagaimana kepedulian rakyat harus buka mata dan lihat bagaimana keluarga Najib Korazak ini mumpak dan kianat kepada rakyat. Bayangkan saudara, seorang isteri Perdana Menteri yang tak ada kepentingan dalam kerajaan ambil 1.25 bilion duit untuk 369 buah sekolah di pedalaman Sarawak yang libatkan 72,800 anak-anak kita, yang mana projek itu ialah projek menyalurkan tenaga solar untuk jana air, jana elektrik anak-anak kita dapat belajar dengan baik. Dan ini tidak berlaku sah, diambil oleh pemimpin kita. Bila kita sebut soal pedalaman Sabah Sarawak terpinggir, dia kata tak apa, next pilihan raya kita akan bagi rakyat lagi. Sedara, ini masa kita rakyat kena tengok sedara. Isu LCS, Datuk Seri Saifuddin yang sedia akan cerita lebih dalam, dia lebih maklum. Tapi saya nak sebut sedara, 6 bilion yang telah dibayar untuk beli kapal ni Pakci, kalau ditukar kepada hak rakyat, kita boleh salurkan 200 ribu rancangan makanan tambahan untuk anak-anak sekolah kita sedara. 200 ribu tu Pakci, bukan setahun, bukan dua tahun, 50 tahun kita boleh bagi anak-anak kita makan yang elok di sekolah. Kalau kita tukar 6 bilion kepada rumah mampu milik untuk rakyat secara percuma, kita mampu bina 108 ribu rumah untuk rakyat terbanyak. 6 bilion kalau kita tukar, kita boleh bina 264 buah sekolah untuk anak-anak di pedalaman Sabah Sarawak termasuk di Semenanjung. Dan 6 bilion ini saudara, kalau kita tukar untuk bina hospital, kita boleh bina hospital yang teknologinya maju, 15 buah sekolah, 15 buah hospital di seluruh negara. Boleh atau tak kita buat saudara? Boleh.